Okey, assalamualaikum semua dan selamat malam. Nama saya Yusani Syah bin Muhammad. Saya berasal dari Penang dan menetap di Penang. Now saya bekerja di KL sebagai Business Development Manager. Ya, sebenarnya saya telah buat banyak untuk diri saya, brand checker dan also dengan orang ramai masa kami buat persembahan di Expo di Pulau Pinang. So, dia punya result actually very good, di mana begitu meyakinkan, di mana it's very good untuk budak-budak, kanak-kanak, sekolah dan orang dewasa. Sebab saya pun at same time saya banyak buat motivational talk dengan sekolah-sekolah. So saya rasa brain checker is very very good tools untuk kita kenali kita punya anak-anak yang potensi. One thing is brain checker, mereka ada version dalam bahasa Malaysia, mudah untuk kita target market orang Melayu sebagainya, tak faham bahasa Inggeris sebagainya. Then at the same time dia punya report tu mudah sangat difahami dan mudah diceritakan pada orang lain dan orang lain pun senang faham compare dengan the competitor. Sebenarnya daripada analisis saya suka bahagian learning style, gaya belajar pelajar, misalnya kinestetik ke auditory ataupun visual. Saya suka buat analisis tentang para pelajar, bagaimana gaya belajar paling tepat untuk anak-anak mereka. Sebab itu yang paling saya suka. Manakala untuk orang-orang dewasa, saya suka pada kerjaya mana yang paling sesuai untuk mereka. Is it because sometimes people work very long in certain career but tak ada improvement dekat situ. So di situ kita boleh tahu, daripada analisis kita boleh tahu apa kebaikan, keburukan, kat mana arah yang kita nak tuju kan sebenarnya. Ya, personally I find this one is very good. Whereby dulu saya tidak mengetahui strength, kekuatan saya dekat mana, kelemahan saya dekat mana. Lagi awal mereka tahu kekuatan, kelemahan dan sebagainya, lagi cepat kita bertindak ke arah yang menguntungkan manusia. Nama saya Zulkifli bin Kuti Puzin. Berasal daripada Pulau Pinang. Selepas saya belajar sedikit sebab tentang belajar ke, saya dapati ia satu benda yang baru dan amat menyeronokkanlah. Sebab kita boleh mengenali diri kita dan juga orang yang di persekitaran kita. Daripada beberapa analisis yang saya pernah buat dengan lain-lain produk, saya dapati brand checker ni dia lebih terperinci. Jadi kalau dibandingkan dengan produk-produk yang ada dalam pasaran lah, dan ianya agak mudah difahami lah dengan report, kan, laporan yang dikeluarkan. Jadi mudah untuk kita memberi penerangan kepada kita punya pelanggan ataupun kawan-kawan kita yang membuat laporan tu. Saya dapati untuk diri saya lah, untuk orang lain mungkin saya tak tahu. Untuk diri saya dapati tentang bidang kerjaya. Yang begitu interesting dengan saya disebabkan laporan brain checker ni, dan ada beberapa perubahan yang telah saya buat berdasarkan laporan brain checker ni, terutamanya masa dulu saya bekerja sebagai seorang jurutera di sebuah kilang. So daripada laporan brain checker yang dikeluarkan tu, sebenarnya saya tak sesuai bekerja sebagai jurutera. Saya lebih kepada bidang marketing, contohnya daripada elektronik, komputer, marketing. So dalam sekarang saya menceburkan bidang marketing dan berkaitan dengan elektronik dan komputer. So saya dapati ia ada banyak persamaan. Itu yang membuatkan saya lebih confident dan agak tertariklah, interestinglah benda ni kan. Mungkin dia tidak boleh mengubah keseluruhan kita kita punya kehidupan, tetapi sekurang-kurangnya ia boleh menjadikan pandang pada kita untuk melakukan sesuatu di masa hadapan. Kemungkinan kehidupan kita yang lalu telah dipengaruhi oleh persekitaran kita yang lepas, dan apabila kita dah mengetahui apa keupayaan kita dan apa kelemahan kita, kita boleh plan. Kita bukan meramal benda ni, tetapi kita boleh plan apa yang perlu kita buat berdasarkan kekuatan dan kelemahan kita. Dan saya pernah menggunakan brain checker itu research saya punya staff untuk improve saya punya business. Tak semestinya kita gunakan brain checker ini untuk just nak dapat income, tapi kita boleh menggunakan brain checker untuk meningkatkan income kita, income yang lain. Contohnya macam perniagaan saya boleh improve saya punya staff. Saya boleh tahu background staff saya dan keupayaan staff saya untuk buat sesuatu assignment yang saya beri dekat dia. Ada seorang mungkin dia tidak berjaya dengan pekerjaan dia sekarang. Mungkin dengan laporan brain checker ni, dia boleh mengubah kerjaya dia kepada yang lebih berjaya daripada, dan mungkin ada orang yang telah berjaya dan dengan laporan brain checker dia mungkin akan jadi lebih berjaya. Nama saya Muhammad Nur Akmal. Saya dari Batu Pahat, Johor.
Sekarang saya bekerja dengan company Farmina. Saya mengenali Brand Checker dalam setahun yang lepas daripada salah satu pameran yang pernah diadakan di PWTC. Sebab saya rasa bidang ni adalah baru dan ianya menarik, dan saya rasa dia dapat menarik ramai pelanggan kerana ianya suatu yang boleh menimbulkan minat orang ramai. Tak banyak syarat-syarat yang dikenakan, yang penting kemahuan kita lah. Dari segi yuran ke dia punya permulaan tu tidak memerlukan kos yang tinggi. Sebab saya nampak banyak potensi dari segi market akan datang, dan dari segi company ni saya lihat dia mempunyai masa depan yang cerah lah. Dia dapat membantu saya dengan dia punya program-program latihan dia dan aktiviti-aktiviti serta bantuan yang diberikan kepada business partnernya. Saya dapat membantu orang ramai untuk mengenali dengan lebih dalam diri mereka, mengenal pasti potensi diri mereka dan apakah bakat-bakat dan kekuatan yang mereka ada. Pada pendapat saya, market range untuk Brand Checker adalah sangat luas dengan tambah dengan langkah syarikat yang mengeluarkan sistem atau laporan ini dalam 3 bahasa. Dari situ dia akan dapat merangkumi lebih pasaran. Saya punya pendapatan bertambah dan banyak ini adalah sebabkan syarikat Brand Checker ini. Rancangan masa depan saya merancang untuk meluaskan lagi market ini kepada semua peringkat pelajar dan semua peringkat umum lah. Sudah tentu. Saya akan cadangkan mereka untuk mengambil ujian dan untuk melihat dan mengenali lebih lanjut, lebih dalam tentang potensi dan kekuatan diri mereka. Daripada latihan-latihan ini, selain kita dapat berjumpa dan berkenalan dengan ahli-ahli baru, seminar-seminar itu dapat membantu kita lebih memahami mengenai produk-produk syarikat, dan dia dapat membina kita punya skill, kemahiran kita untuk berkomunikasi dan untuk lebih bijak dari segi mengendalikan pelanggan.